Sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan main catur online 5 menit. Di sini saya akan mempergunakan pembukaan bidak depan menteri D2 D4. Ini adalah pembukaan favorit saya dari dulu sampai sekarang. Di sini saya selalu memainkan langkah-langkah textbook di pembukaannya. Itu artinya sahabat catur boleh juga memainkan langkah-langkah ini. Semakin banyak menonton partai-partai seperti ini, maka sahabat catur akan hafal dan mahir langkah-langkah terbaik dalam pembukaan bidak depan menteri D2 D4. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menghancurkan hitam dengan pembukaan bidak depan menteri ini. Partai pertama lawan pecatur Irlandia. Thank you.
partai kedua lawan pecatur Swiss.
Sahabat catur, itu tadi dua buah partai catur online 5 menit dengan mempergunakan pembuka ambidak depan menteri D2 D4. Semoga partai-partai ini bisa menginspirasi Anda yang suka pembukaan ini. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini interception atau menghalangi. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawabannya benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.